Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Ara Miranti. So, di video aku yang kali ini, aku mau bikin tutorial slime lagi. Kira-kira slime apa sih yang akan aku bikin? Daripada lama-lama, langsung aja let's get started. Yang pertama, kalian siapin dulu wadah, pengaduk. Aku pakai spatula ya. Ini aku ada cup buat ngediemin slime-nya. Kalian bisa pakai cup atau toples atau apa aja deh, terserah, yang penting wadahnya tertutup ya. Dan bahan-bahan yang kita perlukan adalah clear glue, aku pakai merek Bovinal, kalian bisa pakai merek yang lainnya. Terus ada slime activator, ini aku bikinnya dari gom, kalian bisa bikin dari borax. Dan langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, di sini aku mau masukin clear glue. Nah, ini aku udah tuangin clear glue. Kemudian di sini kita aduk-aduk dulu ya. Nah, kali ini aku tuh mau bikin clear slime, tapi karena ini mungkin clear glue-nya kayak masih agak kurang, jadi langsung aja aku tambahin sedikit banget. Nah, terus kalau clear glue-nya udah masuk, langsung ambil slime activator atau slime egg. Nah, terus di sini diaduk-aduk gitu. Ini masih kayak proses dan ini jadi kayak agar-agar. Kita aduk-aduk sampai merata. Tapi ini kan masih agak lengket, jadi kita tambahin lagi slime activator. Terus aduk-aduk lagi sampai slime-nya menggumpal, terus juga nggak lengket dan membersihkan wadahnya. Sorry banget, ini itu kayak nggak kelihatan gitu karena ini bening atau clear ya. Ini aku tambahin slime egg biar proses mengumpal lagi sampai ke membersihkan wadah. Ini slime eggnya sedikit demi sedikit aja, karena kalau langsung banyak ya nanti pas gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini artinya dia udah mau jadi. Dan langsung tambahin air slime egg ya maksudnya. Ini ingatnya air guys. Terus ini kayak berat banget. Nih, kalau udah kayak gini berarti dia kayak udah mau ngebersihin wadah, tambahin slime egg lagi. Tapi tambahinnya jangan langsung banyak, nanti kalau langsung banyak takutnya gagal. Ini kalau misalnya kurang bisa tambahin lagi. Ya. Nah, kalau misalnya udah jadi, ya tinggal bersihin wadahnya sampai wadahnya bersih. Ini kalau kurang bersih dibersihin terus aja. Kalau udah bersih tandanya itu udah jadi. Jadi begini, terserah dibersihnya mau pakai segala macam. Itu terserah kalian ya. Ini aduk-aduk terus aja sampai bersih. Nah, kalau misalnya kayak agak lengket, kita bisa tambahin slime egg biar dia juga lebih memadat. Terus sambil dipencet-pencet deh. Nah, ini aku bikinnya cuma lumayan banyak sih, nggak dikit banget ya. Ini langsung dihitung aja sampai strukturnya finally udah merata gitu. Udah kayak lumayan keras, berarti itu udah jadi. Biar kenapa aku bikinnya kayak gini, soalnya biar nggak lengket ya. Goyang-goyang. Terus ini dia hasil dari slime-nya. Ini cuma dua bahan tapi hasilnya bagus banget. Terus ini tuh kayaknya bakal setengah cup kayaknya ya guys, mau sekap. Jadi aku bikinnya lumayan banyak. Sebenarnya aku udah bikin video ini
cuman udah kehapus guys yang satunya. Jadi aku bikin video ini dua kali guys. Ini yang kedua, yang pertama udah kehapus karena nggak tahu kalau itu video slime guys. Terus video tutorial ini di finalin aja guys. Nah kalau udah, kita masukin ke dalam cup yang tertutup atau wadah yang tertutup, kemudian kita tutup dan kita diamkan slime nya selama 1-2 hari. Nah oke okay guys, jadi ini tuh pas udah didiamin selama sekitar 3 harian atau 4 harian, aku lupa. Dan ini tuh aku gak diemin 2 hari karena belum clear gitu, ini juga masih kayak ada bubble sedikit. Nah soalnya di sini kita mainkan ya yang slime clear ini, clear slime nya bunyinya keras banget guys. Ini tuh bening banget. Ini benar-benar clear banget. Kayak kaca gitu, guys. Kalau misal dimainin gitu lama-lama bakal berbusa-busa gitu, kayak ada bubble-bubblenya. Dan ini itu benar-benar bagus banget, it's so clear. Bunyinya pun kayak gitulah, bagus pokoknya. Ini bagus banget. Kan ucap juga. Jadi ini aku tuh mau coba kayak iPhone gitu guys ya. Nah, oke, okay, mungkin jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan subscribe channel YouTube aku biar channel YouTube aku semakin berkembang ya. Oke, okay, jadi segitu dulu. Thank you udah nonton dan bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share ke teman-teman kalian juga ya.